Bagaimana hukumnya jika foto dipajang dalam sosmed dan feature profil? Hindari sudah. Untuk apa kita pajang foto kita di profil, teman-teman sekalian? Kalau saran saya, hindari. Saya pernah bilang kan ada penyakit ain. Masih ingat kan? Mata hasutnya orang. Dan sihir itu paling banyak dari foto. Dan diambil dari profil. Kenapa enggak tulis tulisan? Jagalah sholatmu, ingatlah ajalmu akan datang, atau apalah. Antum bisa banyak tulis kalimat-kalimat nasihat. Siapa tahu dari 100 orang yang lihat, mungkin ada 1-2 orang yang nyantol, sadar. Alhamdulillah, bagus gitu. Daripada foto kita nanti, iya ada yang nilai negatif, ada yang nilai positif. Oh ada yang nilai, wah ini jelek sekali. Misal. Atau ada yang bilang, oh ini bagus sekali, berlebihan. Tapi kita juga tidak bisa dengar apa yang mereka katakan. Tidak ada sesuatu manfaat. Nanti kalaupun ada foto teman-teman darurat, simpan saja. Simpan buat diri sendiri. Mungkin perlu untuk apa, kebutuhan satu waktu itu.